Mobil angkutan umum jenis Elf anu gagak panumpang nabrak warung tepi ka burak-rakan pas Senin Januari 2 September 2024 di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kecamatan Sumedang. Tak korban jiwa dina eta kejadian tapi sababaraha panumpang kudu dibawa ke puskesmas keur dirawat kalawan intensif. Mobil angkutan penumpang jenis Elf kalawan nomor polisi E7887VB anu murut di Cirebon ngajug-jug ka Bandungkeun nabrak warung tepi ka burak-rakan. Eta musibah kacilakan teh karendapan di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Anu boga warung Aminah ngeceskeun eta musibah karandapan poe Senin 2 September 2024 jam 5 janari. Harita dirina kakara kaluar ti jamban turta boga karep salat subuh. Tedinyana warungna ditabrak mobil tepi ka burak-rakan. Ambil wudu lagi nunggu salat subuh. Pas buka pintu tengah mobil masuk itu, ibu kaget. Kejadiannya gitu. Nggak bisa keluar dan nggak ada pintu lagi, pintu tiga teh semua pada kena mobil gitu, sama bapak satpam dibantuin. Itu nggak ada yang luka bu, nggak ada yang luka ibu. Nggak ada apa, cuman kaget. Cuma ibu mah bersyukur ya Allah, ibu masih dilindungi. Nggak ada bagian meninggal dikejar mobil gitu. Sajroning itu panumpang anu nandangan tatu langsung dibawa ke Puskesmas Jatinangor keur diubaran kalawan intensif. Dinamprona supir Elf kaasup kendaraanna dicerek sarta diperiksa ku tim Lakalantas Polres Sumedang keur mere keterangan kronologis kejadianna. Diki Guntara, Bandung TV.